ijo nyeneng nih. Hah? Diannya apa ya? Ini semua siwan dian emang. Aku tuh sebenarnya kalau makan yang manis-manis itu enak banget sih. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah. Ini barusan pulang dari 7-Eleven, dari Family Mart, dari toko kelontong, dari toko Indonesia ya teman-teman ya. Untuk ke Family Mart itu sebenarnya aku itu disuruh kakek nukarin ini ya. Kan kakek dapat ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada 100 NT, terus ini 500 NT, dan ini 100 NT. Loh, jebule mbahku oksigennya orang tak ganti. Sebentar ya, aku mau ganti oksigennya nenek yang di rumah. Ini saat ini pakai oksigen tabung yang keluar ya. Ini barusan pulang ya teman-teman ya. Malah lupa mau ganti pakai oksigen rumah. Sebenarnya ya. Itu udah sejen buan juga. Sepertinya nenek juga capek ya teman-teman ya. Walaupun duduk kursi roda, tak cak muter-muter sekitar 1 jam ya. Nah, seisya. Hangwa seisya, hangwa suicya lah. Ya. Ini sipin naik ke. Cek ke dian-dian tuh lah. Dian dia. Kalau ini tuh ketan ya. Ketan. Terus ada kuahnya itu kuah apa ini ya, gula abang dia adalah nyemel. Ini tadi itu aku beli dadar gulung ya teman-teman ya, di toko Indonesia dadar gulung sama ini ya. Aduh weh, melodot 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 ketan. Tapi ada kuah itu ya, kuah gula arennya, gula abangnya. Ya dian dah. Oh, moncong-moncong kelaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jena. Ini tadi ceritanya ya, disuruh kakek nukerin ini. Kalau bisa ya, nanti ditukar sama plastik sampah dan tisu. Dan ternyata yang Family Mart dekat sini tuh nggak menerima ini ya teman-teman ya, alias Gatot gagal total, nggak bisa nuker apa-apa. Dan tadi juga aku mampir ke toko kelontong buat beli micin. Nah, ini aku beli micin ya. Ini beli micin, terus ini ada juga beli kaldu ayam. Juga kuai, ci kuai ya. Ci kuai. Itu anjing tetangga sebelah ya. Walaupun orang Taiwan, kakekku itu kalau masak harus ada micinnya ya.
Katanya kalau nggak ada micinnya itu nggak enak. Seperti orang kita ya teman-teman ya. How? Sering lupa. Kalau habis tak mandi ini tuh lupa mau. Nek? Dan tadi ke toko Indonesia, aku juga beli kecap manis ABC. Terus ada beli kartu Vibo ya, karena untuk bulan ini besok ya sudah habis kedaluwarsa. Jadi daripada kedaluwarsa nomorku ya, tak beliin 150 NT. Karena aku kalau di rumah pakai wifi ya teman-teman ya. Dan sekalian beli jajanan pasar, jajanan tradisional Indonesia. Dadar gulung sama apa ini namanya ya, ketan terus ada kuahnya gula merah ya, lupa aku apa namanya ya, pokoknya itu enak lah. Ketannya itu dibentuk seperti ini ya. Ini mau tak bawa ke sana kok takutnya netes ya. Seperti ini ketannya itu, terus ini ada kuahnya gula merah. So, pokoknya nenekku itu apa yang gak masuk. Aku setiap kali beli makanan Indonesia ya tak kasih. Mau. Enak loh. Ya. Ini mau. Saya yola. Ya. Masih kan. Aku sudah keringetan ya. Sudah keringetan, sudah muter-muter ya, lapar lagi habis sarapan tadi. Ini beli jajanan pasar 2 bungkus. Ini seperti jadah, terus disiram sama air gula ya teman-teman ya. Namanya apa ya? Lupa. Gulanya nganti mencotot. Nah, tinggal ngomong sama kakek kalau ini nggak bisa ditukar ya. Nah, tinggal dadar gulung. Kita makan dadar gulung.
warnanya itu nyeneng nih ya, hijau nyeneng nih. Diannya apa ya? Ini sebetulnya siwan diannya mah. Aku tuh sebenarnya kalau makan yang manis-manis itu enak banget sih. Nenekku tuh capek ya. Satu jam tak cak muter-muter ya. Nanti habis ini mau tak suruh baringan. Terus aku mau ke dapur ya teman-teman ya. Karena sekarang itu sudah jam 10.30 menit. Jadi mau persiapan buat masak makan siang. Karena hari ini itu Pak Bos Bujang ntar siang pulang ya. Pulang olahraga. Terus Pak Bos Gede siang juga pulang ngantar kakek cuci darah. Jadi pokoknya nanti siang itu ada ngumpul lah. Mau makan-makan. Dan nanti mau tak masakkan apa. Nah aku itu begitu ya bingung. Kalau hari mereka ngumpul tuh mau masak apa gitu. Kalau ditanya terserah aku mau masak apa. Dan akunya yang bingung. Ya pedang Isya. Hah? Ya pedang Isya. Nanti ya mah. Ini pula ya. Ketarik ini mah. Mau calo ya gue le ya. Cuma gue ne. Pusule xiang shui. Xiang shui. Oh. Pusule xiang shui. Enggak capek, cuma pengen tidur ngantuk. Ini mau aku bawa dulu nenek untuk baringan ya teman-teman ya. Hai Suena. Bye bye Isha. Bye bye. Bye bye Isha. Nah ini berhubung baterai oksigen nenek itu habis ya. Tadi sudah tak bawa keluar 1 jam. Mau tak ganti dulu sama yang baru. Ini sekalian ya teman-teman ya. Daripada nanti lupa. Karena aku tuh orangnya lupaan ya. Kalau sudah ini dibawa keluar sudah mau habis itu cepat-cepat diganti. Takutnya kalau mau dibawa keluar baterainya habis semua. Lain. Nah kalau seperti ini kan tenang, udah penuh, ntar yang nggak ada baterainya itu dicas. Nah ini mau tak cas, dan selanjutnya aku itu mau keluarin apa saja yang mau aku masak ya teman-teman ya untuk makan siang nanti, karena Pak Bos Gede siang ini juga makan di sini ya. Dan ini aku mau langsung ke dapur ya teman-teman ya. Karena sekarang sudah jam 11 kurang 15 menit. Nah ini aku mau
manasin nasi dulu ya. Ya beginilah ya teman-teman ya, untuk aktivitasku pagi menjelang siang ini ya. Ini habis jalan-jalan bawa nenek keluar ke Family Mart, ke toko kelontong, terus bablas ke toko Indonesia ya. Dan untuk ke Family Mart suruh kakek nukarin tadi ya 100, 100, 500 ternyata nggak diterima. Dan bablas ke toko kelontong beli micin. Karena kakekku kalau aku masak nggak ada micinnya itu pasti ngomong. Karena nggak enak. Dan aku bablas lagi ke toko Indonesia. Karena nggak ada kecap manis ya. Kecap manisnya itu teng-teng. Ini tinggal ini ya. Makanya aku tadi itu beli. Sudah tak jenggingin, ini sudah habis. Dan aku tadi sudah beli yang baru. Jadi aku kalau masak itu andalanku ini. Kecap manis ABC. Andalan masak TKW Taiwan. Ya. Udah gak usah lama-lama lagi nih, mau cepet-cepet masak ya teman-teman. Takutnya kalau kakek Pak Bos gede itu pulang, aku belum siap. Dan untuk cuci darah hari ini tuh nomor satu ya. Jadi nanti pulangnya lebih cepat. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis dan mensupport channelku ya. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye-bye.